Beh, turun. Turun heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah klik tayangan ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022. Ini adalah jelang akhir tahun di tahun 2022, di mana progres dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini terus berlanjut. Saat ini saya sedang berada di DK 75, 76, dan 77, tepatnya berada di antara terowongan ketiga dan terowongan keempat di wilayah kerja Seksi 2 Purwakarta, Jawa Barat. Di depan saya ini adalah inlet dari terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung yang keempat yang berada di wilayah kerja Seksi 2, tepatnya di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Di depan ini adalah jalur bagian subgrade yang sudah selesai siap untuk pemasangan slab track. Terlihat juga untuk listrik aliran atas sudah terpasang. Atau ini adalah tiang untuk OCS atau overhead catenary system. Progres di lokasi ini saat ini penyelesaian atau ini adalah tahap akhir dari progres proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana untuk trase kereta cepat Jakarta-Bandung di wilayah ini sudah semakin menampakkan penyelesaian untuk tahap akhir, yaitu pemasangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sebelah sana adalah jembatan layang ke-22, kurang lebih sebanyak 12 box feeder sudah terpasang pada bulan September lalu. Saat ini sedang pemasangan slab track atau bantalan slab track, di mana di sana terlihat ada gantry crane atau untuk pemasangan atau alat gantry untuk pemasangan slab track. Nah, alat gantry tersebut digunakan untuk mengangkat slab track karena bantalan atau slab track ini cukup berat, karena slab track tersebut lebih dari 6 sampai dengan 8 bantalan rel kalau untuk yang bantalan rel biasa, tetapi untuk slab track ini satu lempeng slab track itu bisa lebih dari 5 sampai dengan 6 bantalan rel kereta cepat Jakarta-Bandung. Menuju ke arah sebelah sana lagi adalah jalur subgrade di depan terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung pada outlet tunnel 3. Wilayah sana termasuk sudah di Desa Cibinong, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Panjang terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung untuk tunnel 3 sepanjang 758 meter dan untuk terowongan 4 sepanjang 1,2 km. Sebelum melanjutkan video ini, like dulu video ini, terima kasih. Like dulu video ini, terima kasih. Dimanapun sobat berada yang ingin mendukung penuh channel Ngabolang Receh, bisa klik tombol thanks atau super thanks, logo hati yang berada di bawah video ini. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengirimkannya. Saya ucapkan semoga sehat selalu dan selalu ditambah rezekinya. Amin. Untuk aktivitas pekerjaan yang berada di jalur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, tepatnya yang berada di depan inlet terowongan kereta cepat yang keempat ini, untuk bagian tepi kiri dan kanan sudah selesai untuk pemasangan retaining wall dan slope protection. Sudah sangat cantik sekali di sini dan sangat rapi sekali. Bagian di depan sana juga ada, untuk sementara ini saya namakan itu adalah rumah jaga di sebelah sana. Nah, di sana tampak ya, di setiap terowongan entah itu di bagian inlet ataupun outlet selalu terdapat bagian di mana ada suatu bangunan dengan tiang atau ada menara yang nanti akan dipergunakan sebagai penunjang fasilitas dari perjalanan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan saat ini sudah semakin terbentuk atau nampak dari tahap akhir untuk penyelesaian rumah jaga yang berada di sebelah sana. Tiang OCS yang sudah terpasang di lokasi ini sudah hampir semuanya terpasang. Ini ada beberapa tiang yang sudah siap digunakan untuk listrik aliran atas. Progres pemasangan bantalan balas les atau jalur untuk kereta cepat Jakarta-Bandung yang menggunakan balas les atau tanpa menggunakan batu balas
saat ini dilakukan secara paralel atau menyeluruh di beberapa titik. Di wilayah Purwakarta, hampir di setiap lokasi kerja sudah terpasang slab track seperti di Jembatan Layang ke-22 ini, di mana sebelah jalurnya sudah sempurna untuk seluruhnya terpasang slab track. Ada satu jalur lagi yang sedang dalam progres, di mana di sini adalah pengecoran bagian alas untuk slab track. Nampak di sana ada jaringan begisting dengan besi rangka yang nanti akan dicor sebelum nanti dipasang slab track pada bagian atasnya. Satu hal lagi yang paling menarik di wilayah kerja Seksi 2, tepatnya di DK 76 ini, adalah pemandangan Waduk Jatiluhur, atau di sana terdapat Danau Jatiluhur yang dari jalur kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan sangat terlihat sekali. Di jalur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di DK 76 ini melintasi dua kecamatan di antara Sukatani dan Jatiluhur, yang nanti pemandangan pada bagian sebelah kiri untuk arah Jakarta itu nampak pemandangan Danau Jatiluhur yang berada di sebelah sana. Pada video sebelumnya kita akan melihat dari bagian tepi perbukitan yang berada di sebelah sana untuk melihat progres di bulan sebelumnya untuk Jembatan Layang ke-22 dan terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung di terowongan 4 atau inlet tunnel 4. Ini adalah progres sebelumnya di mana Jembatan Layang ke-22 di lokasi ini terpasang box feeder sebanyak 12 buah yang menyambungkan jalur subgrade di depan terowongan inlet 4 ke arah selatan. Ini adalah perbukitan yang berada di atas bagian terowongan ketiga, dan ke sebelah selatan sana adalah terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung yang keempat. Dan saat ini sudah pemasangan slab track. Bagi sobat YouTube dimanapun Anda berada yang baru menemukan channel Ngabolang Receh, jangan lupa untuk klik tombol like video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi Anda yang baru menemukan channel Ngabolang Receh. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.